Menghasilkan sebuah wow dengan pelbagai motif hiasan bukanlah sesuatu yang mudah, apatah lagi dalam kalangan orang muda. Muhammad Azmi Muhammad Nur, pembantu perawatan kesihatan Hospital University Sains Malaysia USM, berasal dari keluarga yang meminati warisan wow tradisional. Lebih disenangi dengan panggilan Mi Suring, minatnya dipupuk seawal usia 5 tahun. Salah satunya mungkin disebabkan minat. Minat asal daripada orang tua saya lagi yang meminati wah, yang datuk dulu pun yang minat wah. Mungkin salah satu menyebabkan saya ni minat wah. Saya memang dah kecil lagi. Waktu cabaran dia sekarang ni contoh wah naik. Penduduk semakin padat. Ruangan untuk sebagai contoh sini tak ada ruang untuk terbangkan wow. Sebab apa? Mungkin bangunan makin rapat. Sebab wow ni kena untuk wow terbang ni memerlukan kawasan lapang. So tak, itu salah satu. Lepas tu mungkin sekarang ni macam kanak-kanak dah umur 10 tahun dah pandai pegang handphone. So mungkin salah satu cabaran. Wow ni biasa yang 4 kaki yang pernah saya jual sampai 2,500. Paling mahal yang saya pernah jual, wow saiz 20 kaki tapi simple, 20 kaki. Tu 5,000. Tapi simple lah. Kalau yang 4 kaki tu 2,500 tu saya buat sampai 7 layer. Untuk buat satu wow yang sampai 7 layer tu yang bermutu tinggi tu, kita kena ambil masa sekurang-kurangnya 3 minggu. Atau sampai 1 bulan. Dua bulan ni bagi saya lah. Saya pernah pergi Itali, Perancis, Turki, Thailand, Indonesia tu banyak tempat lah. Makin Indonesia. Biasa kalau saya pergi ke sana, walaupun saya pegang wow lain, saya tengah buat, dia tahu dah dua bulan. Kadang-kadang dia sebut dua bulan. Dua bulan tu Kelantan. Kelantan, wabula sebut. Saya dah kenal, simbol kebudayaan Malaysia dia tahu wabula. Kita bangga sebab biasa saya pergi dia jemput untuk buat demonstrasi pembuatan sobek ni, ukiran sobek. Maknanya dia panggil sebab negaranya, negara dia cuma hanya buat material yang ni, rangka yang untuk buat corak ni memang dia tak boleh. Sebab biasa dia guna mesin. Wang model ni dia guna mesin jahit. Jadi bila kita hasil tangan sepenuhnya, dia rasa macam pelik lah. Maknanya kalau dia tengok tu dia akan bunyi wow lah. Wow, this is wow. Wow, dia sebelum apa-apa dia kata wow, dia dah tahu wow. Bukan kite, dia panggil wow, terus panggil wow. Kekreatifan beliau dalam bidang tersebut berkembang selari dengan usianya sehingga dijemput menyertai 19 Festival del Vento di Spotorno, Itali pada 10 hingga 11 Mac 2018 yang lalu. Warisan seni wow perlu diteruskan dan seninya perlu dijaga bagi memastikan masyarakat terutamanya golongan muda masih meneruskan seni wow ini dan tidak tenggelam di zaman. Dan seperti yang kita lihat, bengkel seperti ini sedikit sebanyak memberi impak yang positif kepada golongan muda.